Cuaca buruk berupa hujan deras dan angin puting beliung yang menerjang Provinsi Gorontalo, membuat sejumlah rumah rusak. Tak hanya itu, gelombang tinggi juga melanda kawasan tersebut sehingga nelayan tidak berani melaut, yang berimbas makin mahalnya harga ikan. Di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, beberapa rumah dilaporkan hancur diterjang angin puting beliung. Kepala Desa Payu, Hasni Tuli, mengatakan, peristiwa angin puting beliung yang menerjang desanya terjadi begitu cepat. Warga yang kala itu tengah beristirahat siang kaget dengan suara gemuruh. Awalnya pusaran angin puting beliung itu muncul dari tengah persawahan. Warga mengira jika angin itu hanya diam di situ, kata Hasni Tuli. Namun beberapa saat kemudian, angin mulai berjalan ke rumah penduduk yang ada di sekitar. Warga yang kala itu panik, sebagian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Saat itu, warga panik dan hanya bisa pasrah, sebagian lagi berlindung ke tempat yang lebih aman, ujarnya. Alhasil, 3 rumah warga dan beberapa tempat usaha rusak akibat angin tersebut. Namun dirinya bersyukur jika dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Menurut data sementara, ada 2 tempat usaha yang rusak, yakni warung dan depot. Sementara sedikitnya ada 3 rumah warga rusak parah, ungkapnya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya saja atap rumah warga sempat diterbangkan jauh namun sudah diambil lagi, tuturnya. Saat ini, pemerintah desa sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan peristiwa ini. Angin puting beliung menerjang dan merusak sejumlah bangunan milik warga di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Ahad. Kepala Desa Payu, Hasni Tuli, mengatakan 5 bangunan rusak parah akibat diterjang pusaran angin kencang itu. 3 rumah rusak parah, dan yang lebih parah rumah milik Arianto, 1 kios dan 1 depot, ujar Hasni. Ia bersyukur tidak ada korban jiwa pada kejadian itu, namun atap rumah bangunan warga terbawa angin. Hasni mengungkapkan, atap bangunan yang terbuat dari seng itu terbawa angin hingga ke wilayah Pasir Putih, Dusun Harapan dan di pegunungan. Atap rumah yang terbawa angin sudah dibawa kembali oleh warga, ucap dia. Rumah korban yang terdampak paling parah butuh tenda, dan hal ini sudah saya informasikan dan di lokasi sudah ada Camat Mootilango untuk memeriksa rumah korban, kata dia. Kepala desa mengatakan, angin puting beliung tersebut berdampak pada 30 jiwa yang rumahnya rusak. Angin puting beliung menerjang dan merusak sejumlah bangunan milik warga di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. 5 bangunan rusak parah akibat diterjang pusaran angin kencang. 3 rumah rusak parah, dan yang lebih parah rumah milik Arianto, 1 kios dan 1 depot, ujar Kepala Desa Payu, Hasni Tuli. Ia bersyukur tidak ada korban jiwa pada kejadian itu, namun atap rumah bangunan warga terbawa angin. Hasni mengungkapkan, atap bangunan yang terbuat dari seng itu terbawa angin hingga ke wilayah Pasir Putih, Dusun Harapan dan di pegunungan. Atap rumah yang terbawa angin sudah dibawa kembali oleh warga, ucap dia. Rumah korban yang terdampak paling parah butuh tenda, dan hal ini sudah saya informasikan dan di lokasi sudah ada Camat Mootilango untuk memeriksa rumah korban, katanya. Kepala desa menambahkan, angin puting beliung tersebut berdampak pada 30 jiwa yang rumahnya rusak. Angin puting beliung menggulung sedikitnya 5 rumah warga Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Ganasnya angin puting beliung sempat direkam oleh seorang warga. Angin puting beliung terekam berputar dari tengah sawah. Perlahan, lalu mulai mendekati permukiman warga. Atap dari seng tampak digulung ke atas awan. Warga sempat merekam atap-atap yang berterbangan bagai kapas tersebut. Ketakutan dan kepanikan warga seakan menyelimuti desa. Doa-doa dilafalkan. Tampak warga berlari ke dalam rumah. Hasyim Rifai, Camat Mootilango, saat dikonfirmasi via telepon menjelaskan, angin puting beliung merusak rumah Arianto Lauje, Kartin Lagarutu, Usman Ajilahu, Kusman Ibrahim, dan Ibrahim Matolodula. Total ada 5 rumah. Kerusakan hanya meliputi atap rumah saja.
Seng-seng yang terpaku, tercabut dan melayang. Seng bahkan jatuh 500 meter dari posisi rumah. Karena atap rusak, praktis rumah warga tidak bisa ditinggali. Apalagi saat ini Gorontalo masih terus diguyur hujan. Meskipun tak ada korban jiwa, namun angin kencang merusak asbes rumah warga hingga tak bisa ditempati lagi, kata Hashim Rifai. Katanya, korban mengungsi di rumah kerabatnya. Makanan siap saji diberikan pihak pemerintah untuk membantu. Korban puting beliung sekitar 38 jiwa. Rata-rata atap seng rumah sampai dapur rusak, kata dia. Beredar video amatir detik-detik angin puting beliung terjang rumah warga di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra. Insiden angin puting beliung dalam video tersebut terjadi di Desa Puubunga, Kampung 9, Kecamatan Baula. Dalam video yang beredar di media sosial medsos ini, terlihat atap rumah warga terbang dan berputar-putar di udara. Di mana, akibat terjangan angin puting beliung tersebut, sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. Terjangan angin puting beliung yang merusak rumah warga di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra, disebutkan terjadi pada pukul 14.45 WITA. Akibat kejadian tersebut beberapa rumah terkena dampak. Demi menyelamatkan diri warga keluar rumah dan bersembunyi di tempat aman agar terhindar dari runtuhan bangunan tersebut, lanjutnya.